reply. See it. Let's. Ini.
Assalamualaikum dan selamat malam. Saya bicara kepada semua penduduk Alor Gadah di sini. Apa khabar semua? Hai, terima kasih. Tak lupa juga kepada tetamu-tetamu kehormat kita pada malam ini. Okey, itu tadi adalah lagu ciptaan kumpulan kami sendiri. Kumpulan kami, nama kumpulan kami Sleeveless. Jadi jangan salah faham kalau Abang Zek pakai seksi hari ini. Sebab ini memang image kita orang Sleeveless. Tanpa lengan. Dan insyaAllah lagu yang anda kedengaran sebentar tadi akan berada di pasaran pada 15 hari bulan 2 nanti. Dapatkan yang original. Jadi sekarang ni, hey. Untuk abang-abang di belakang sana, untuk abang-abang di belakang sana, ini dia lagu untuk anda semua. Kita boleh goyang kepala sikit. Laba hitam.
Nama Zaid adalah satu nama yang kita pernah kenali sebagai penyanyi kanak-kanak. Ya, selepas menghilang beberapa tahun dengan satu album, lepas itu album kedua, Zaid menjadi seorang jurucara di persembahan TV. Kali ini Zaid dengan album terbaru kembali untuk anda. Ini dia dengan kumpulan The Sleeveless. Kita tepukkan The Sleeveless dengan Zaid.
kuatkan semangatku, lantas segala dunia. Batuk ni bang. Thank you.
SKP. Terima kasih Zaid. Ke mana Zaid? Wah Zaid sementara ini macam rabah-rabah jalan ni. Terima kasih Pak. Dekat rumah apa macam tu? Rabah-rabah. Dekat rumah apa macam tu? Merangkak. Itu dia dengan album terbaru dapatkan. Jangan terima lupa kasih. Terima kita terima cari sleeveless. Ya. Tanpa longan kata dia. Baiklah. Itu dia. Ramai kita hari, walaupun kita ada artis yang bawa persembahan, ramai juga penonton artis yang datang. Seperti kita ada Azura Aziz, pasal kita ramai ada artis setiap kali membangun. Untuk kuih pasang mulut. Okey, untuk anda semua. Anda semua. Okay, dalam rancangan apa? Mari-mari bersama NSGB. Itu kenal, saudari kita. Semoga sukses. Kalam dengan kumpulan Sub. Ya, muzik tidak ada sempadan kata mereka. Satu ketika dulu, Zaid adalah merupa penyanyi kanak-kanak. Kini Zaid sudah dewasa, dia menjadi pengacara TV dan seterusnya. Kali ini dia kembali dengan album terbaru sebagai seorang yang dewasa, remaja dengan album yang begitu canggih sekali. Ini dia, kalau dulu kita pernah dengar dengan kumpulan Berkacamata. Kali ini Zaid kembali dengan kumpulan Budak Tak Pakai Baju Yang Berlengan. Okey, itu dia kumpulan The Sleeveless dan Zaid. Ringan, kemusnahan.